Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun di wilayah Distrik Tembagapura sukses digelar bersama lintas sektor pada Sabtu 17 Agustus 2024, di mana kebersamaan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dapat berjalan dengan sukses. Hal tersebut disampaikan Kepala Distrik Tembagapura Thomas Yawame usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 tahun. Momen HUT RI ke-79 tahun, Distrik Tembagapura mendapatkan 50 bendera merah putih dari Pemkab Mimika, dan 100 bendera yang disiapkan Distrik Tembagapura dan sudah dikibarkan di 13 kampung sedistrik Tembagapura. Upacara HUT RI ke-79 tahun Distrik Tembagapura digelar di Kampung Banti 2 wilayah Wabanti, yang turut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, di antaranya golf voli, futsal, tarik tambang, serta perlombaan yang digelar bagi anak-anak yang berlangsung khidmat. Giat dalam rangka HUT RI ke-79 tahun digelar dengan berkolaborasi bersama PT Freeport Indonesia, Satgas Elang, Satgas Pos TNI, Satgas Pos Brimob, Polsek, Koramil serta bersama seluruh masyarakat. Dalam momen tersebut, Distrik Tembagapura bekerja sama dengan Koperasi Primo menggelar pasar murah untuk masyarakat yang mendapatkan antusias dari masyarakat 3 kampung dan beberapa dusun yang ada di wilayah Distrik Tembagapura. Kami dari Distrik Tembagapura, bahkan 18 distrik, telah mendapatkan bendera dari asisten 2 sekaligus ketua panitia HUT RI ke-79 dari tingkat kabupaten. Khusus untuk Distrik Tembagapura mendapatkan 50 bendera dan juga ada tambahan dari distrik sebanyak 100 bendera dan jumlah 150 bendera telah berkibar di 13 kampung di wilayah Distrik Tembagapura. Setelah itu kami dari distrik merencanakan upacara itu akan melaksanakan di Kampung Biane Gogom di wilayah Singa. Namun setelah kami sudah siap, sudah mau berangkat, ternyata terjadi musibah di distrik Alama. Sehingga rencana kami ke distrik ke Kampung Biane tidak jadi karena terkendala pelayanan chopper dan lain sebagainya. Kemudian kami batal dan kami bergerak dan berangkat ke distrik Tembagapura di Tembagapura. Kami dari distrik Tembagapura fokus upacara 17 Agustus bertempat di Kampung Banti 2 di Wabanti, di wilayah Wabanti. Dalam persiapan kami, kami telah melakukan berbagai macam perlombaan. Di antaranya bola voli putra putri, kemudian futsal putra putri, tarik tambang putra putri, kemudian permainan anak-anak macam goyang balon, kemudian bawa kelereng dari senduk, terus kemudian permainan anak-anak yang lain seperti sedotan dan seterusnya. Kami telah melakukan berbagai macam perlombaan. Setelah itu di hari H kami berakhir pertandingan semuanya di tanggal 13-14. Kemudian tanggal 15 dan 16 kami melakukan persiapan dan geladi bersih untuk persiapan HUT RI yang ke-79 di Kampung Wabanti. Setelah itu keesokan harinya di tanggal 17 kami melakukan upacara dengan penuh semangat dan hikmat. Kemudian dalam upacara tersebut kami berjalan sangat baik tanpa gangguan situasi, kondisi, bahkan tantangan dan halangan dari manapun. Kami sudah sangat berjalan baik. Setelah itu kami melakukan pemotongan tumpengan. Setelah kita pemotongan tumpengan, kami melakukan tarik tambang. Setelah tarik tambang, kami membagikan hadiah juara 1, juara 2, juara 3 dari berbagai macam perlombaan yang kami lakukan.
Kemudian setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing. Itu sedikit update. Ini kegiatan ini kami telah melakukan kerjasama, kolaborasi bersama antara PT Freeport Indonesia, Satgas Elang atau satuan tugas yang bertugas di Distrik Tembagapura, lebih khusus di Kampung Wabanti. Kemudian kami juga kerjasama dengan Satgas Pos TNI di Kampung Wabanti, Satgas Pos Brimob di Kampung Wabanti. Kami juga kerjasama dengan PT Freeport Indonesia, dalam hal ini pimpinan community yang ada di bidang atau sesien, CELO dan CID. Kemudian juga kami kerjasama dengan Kapolsek dan Rambil dan juga semua komponen masyarakat ada yang ada di wilayah Distrik Tembagapura, lebih khusus di Kampung Wabanti. Itulah sehingga kegiatan ini atas kerjasama, komunikasi bersama, sehingga kegiatan kami berjalan dengan sangat baik dan aman. Saya lihat ada kegiatan pasar murah ya. Betul sekali. Ya, bagaimana situasi dan kondisi pada saat kegiatan itu berjalan dan bagaimana masyarakat di sana, apakah mereka senang sekali dengan program ini, Pak? Silakan. Terima kasih, Ibu. Benar, tadi saya minta maaf tidak sempat update. Pas di tanggal 14, masuk ke tanggal 15 itu kami melakukan pasar murah. Pasar murah ini diprakarsai dan kerjasama oleh Koperasi Primo. Koperasi Primo dengan community melalui CELO dan CID. Kemudian kerjasama dan kami dari tingkat distrik, satuan kesatuan yang bertugas, dan Rambil dan Polsek. Sehingga kegiatan ini berjalan baik, aman, tenang, dan juga masyarakat menyambut kehadiran kegiatan pasar murah ini di masyarakat, lebih khusus di Banti 2. Dan masyarakat sangat antusias dan rame-rame serta berbondong-bondong dari tiga kampung dan beberapa dusun yang ada di wilayah Kampung Wa Banti. Dan mereka sangat senang sekali. Demikian, Ibu. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan komuniti melalui seksian CELO dan CID atas waktunya, atas dukungannya, supportnya, sehingga kegiatan ini berjalan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada satuan tugas seperti Satgas Elang dan Pos TNI di Wabanti, dan Pos Brimob di Wabanti, dan Rambil Kapolsek atas dukungan, atas kerjasama, sehingga ada gangguan, ada tantangan, ada masalah, itu semua tidak ada. Semua berjalan dengan hikmat dan sangat baik. Oleh sebab itu, saya sampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada PT Freeport Indonesia, CELO CID, terus kemudian satuan kesatuan yang bertugas di Wabanti, dan juga tak lupa juga kepada masyarakat Wabanti atas support, asal kerjasama dan saling kerjasamanya, sehingga kegiatan pasar murah sekaligus HUT RI ini bisa dapat berjalan dengan sangat baik. Dan juga saya pesan juga bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang paling baik, paling bagus untuk lingkungan Distrik Tembagapura, sehingga untuk nanti ke depan lagi kegiatan dan kerjasama ini bisa dapat berjalan lagi, sehingga tahun yang akan mendatang bisa lebih baik dari yang sekarang ini. Demikian laporan dari saya sekaligus informasi. Terima kasih, Bu. Selamat malam, selamat berkarya. Amule. Tim Liputan Papua MCTV.